Hari terakhir sebelum dibelenggu nih. Harus stok makanan 30 hari ke depan. Ayo, ayo menggawa kerobot setan. Dari burung gagak Miriam. Beli 30 bungkus, bonus foto sama Blackpink. Hah? Blackpink? Beneran, Mak? Oke, aku ambil 30 bungkus. Aku juga. Ambil 50 bungkus, foto 2 kali ya, Mak. Yeay! Oh iya lah, Resma nih! Kurang ajar, kita ditipu! Mau protes, tapi ini memang Blackpink sih! Ayo, teriak Blackpink ya! 1, 2! Blackpink! Nonton, jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Ayo mbak-mbak, mas-mas dipilih. Ada kain kafan putih premium, gaun noni Belanda KW3. Ada yang thrift nggak mbak? Ada dong, ini yang serembus lusuh atau yang merah darah juga ada sis. Kalau aku borong, bonusin konde itu ya sis. Hah? Konde apa? Tanya gitu aja langsung dibuang kondenya. Nggak jadi beli ah. Iya, mending kelapak di kuntilanak merah sana. Loh sis, sis. Ayo, ayo silakan. Bakso bola mata legend pernah viral loh. Ih, kok baksoku nggak ada kuahnya gini sih? Iya, pentolku juga cuma satu aja. Hah, kok bisa? Maaf, maaf, ini aku buatkan lagi. Cong, ini, antar ke mereka. Eh, jangan loncat-loncat, dodol. Nah, jalanku emang gini, Bang. Nggak mau tahu, sampai tumpah-tumpah lagi, ganti rugi ya. Iya, iya. Baru dibilangin. Bukan salahku, Bang. Ini tadi ada bola rambut sialan. Mana? Alah alasan. Duh, Bang Bakso, pocong. Uang jualanku tiba-tiba hilang nih. Iya, aku juga. Jangan-jangan diambil maling iki. Hah? Masa? Coba cek uangmu, Bang. Hah, iya, duitku juga nggak ada. Aduh, duitku. Pasti ini kerjaan tuyul. Dulu dia kan pernah mau curi dompetku juga. Wah, bisa jadi tuh. Padahal peraturannya kan jelas, nggak boleh mencuri dari sesama setan. Di mana dia? Dengar-dengar, dia punya bisnis baru tuh di atas bukit sono. Yuk, kita samperin. Ayo. Eh, mau kemana kamu? Apa ini? Gokongku mati rasa. Enak aja ngeloyor pergi. Rasakan tuh obat bisku. Bagus Gepeng, kita udah nungguin sampai lapar malah mau pergi. Cepat buatin bakso kita dulu. Aduh, iya maaf. Cang, kamu yang tangkap tuyul ya. Kalau nggak ketangkep, duit bagianmu nggak keluar. Awas kamu tuyul. Aha, ini dia malingnya. Ayo, balikin duit kita. Eh, duit apa Mbak Kun? Kamu yang maling duit dagangan kita tadi kan? Ayo ngaku. Percuma Mak, ditanyain gini. Harus pakai cara lain. Oh, mau kabur ya? Bagus, Cang. Bukan aku, beneran. Aku gak ke pasar setan dari tadi. Mana ada maling mau ngaku, kecuali diginiin. Aku. Ayo, balikin gak? Oh, sudah, Kun.
Jualan lakunya dah dikit, masih diambilin. Sakit, Pak Gun! Jangan! Air mata buaya. Ayo, kejar dia. Ada apa toh ini rame-rame? Loh, Nek, kamu di sini toh? Anu, Nek, duit kita hilang sore ini pas jualan. Kita lagi interogasi tuyul barusan, tapi enggak mau ngaku dia. Hah? Mana mungkin si tuyul? Dia kan sama aku dari tadi. Hah? Yang bener. Ngapain emang? Aku lagi minta tolong dia bantuin bisnis baruku. Bisnis apa? Kok gak ngomong sama aku? Iya, mana buktinya coba? Aduh, terpaksa deh kasih tahu. Astaga, Nek, kok bikin ginian? Gak banget. Bisa-bisanya kamu naik pakai cara kayak gini. Maaf. Duitnya banyak gak? Lain kali aku diajak ya. Berarti bukan tuyul ya pencurinya. Duh, jadi merasa bersalah nuduh dia. Wah, tuyul, maafin aku. Aduh, nyesel banget dan nyakiti dia. Siapa ya jatuhnya yang nyuri? Nggak tahu deh. 10 menit lagi, udah mulai masuk bulan Ramadan dan kita dibelenggu. Nggak mungkin bisa nangkap pencurinya juga. Semoga aja dia dapat balasan ya, keadilan di bulan Ramadan. Serahkan pada Allah semata agar damai senantiasa hidup. Hahaha, lumayan nih aku dapat uang banyak. Sebelum dibelenggu, curi duit terakhir ke stan itu . Lah ini stan pesugihan yang aku cari. Mas Dukun cantik. Ih, penjual mulutnya manis ya. Cari buat pesugihan ya. Ini ada tali pocong, jelangkung, keris Jawa. Aku cari. Wah, ini ada boneka foto buat santet. Wow. Lumayan, bisa nyantet cowokku kalau dia nakal. Astagfirullah. Berapa ini, Jin, harganya? Aku kok lupa punya boneka santet ya? 300.000. Ih, mahal juga ya, Jin. Boleh aku tes dulu, kan? Boleh, boleh. Astaga, mau diapain aku? Wow, high quality banget. Ada suaranya segala. Sial, aku harus bertahan biar gak ketahuan. Iya dong, itu kan yang mahalan dari Afrika. Kalau mau gak bersuara, tinggal dilapan mulutnya. Ini saya kasih sekalian jarum pentul buat tes puasnya. Pinter banget deh Mas Zombie ini jualannya. Yuk gas, tusuk. Tidak. Makasih Mas Dukun, aku dibelenggu dulu ya, buka lagi setelah lebaran. Oke Jin, hati-hati ya. Wih, keluar 300.000, tapi dapat barang bagus, worth banget lah ya. Duh, weh, beri kau foto 300.000. Wah!
Gimana Kun? Kamu jadi beliin hadiah buat Tuyul, buat permintaan maafmu. Sudah dong, ini aku beliin tablet Android Murmur. Dia kan suka gaming. Yah, itu kan spek low end 1 jutaan. Lemot lah buat gaming. 1 jutaan? Enggak lah, 500 ribu. Wong second. Udah lah, ini wes bagus. Awalnya malah mau tak beliin ini aja. Tolong, tolong. Eh, dengar nggak? Suara siapa tuh? Tolong. Nggak ada orang. Jir, serem. Cepat, segera ke rumah Tuyul. Iya. Dodol, kita kan setan. Jir, masa bakal gini 30 hari ke depan? Maafkan aku ya, Tuyul. Sudah kasar, nuduh dan nusuk-nusuk kamu tadi. Gak apa-apa kok, Mbak Kunti. Namanya juga bulan Ramadan, harus saling memaafkan. Sebagai permintaan maaf, aku udah beliin kamu hadiah spesial loh. Kamu kan gamers, pasti suka. Wah, tahu aja Mbak Kunti aku gamers. Mumpung ada 3 orang di sini, sekalian temenin aku main game yuk. Ada PS5, Xbox, TV 70 inch, sama kemarin borong game-game Ori 800 ribuan. Yuk main bareng yuk. Jir, aku lupa dia tajir melintir. Kerjaannya kan curi uang manusia. Oh iya, tadi mau kasih aku hadiah apa? Semoga bukan iPad Pro baru yang 25 juta. Itu aku udah order di iBox. Anu, aku beliin permainan paling populer saat ini. Siapa tahu kamu belum punya. Tuyul